Kali ini kita akan main Crash Titan versi Java ya. Gamenya ini game dari CTR, tapi ini petualangan Crash. Karakternya ini namanya Crash. Kita bisa surfing atau menghajar musuh seperti ini. Tekan angka 5, lalu kita ambil buah-buahan untuk menambahkan poin kita. Kita bisa hajar semua, lalu ambil. Petungnya nggak bisa. Ini kita hajar toh, kalau udah kayak gini musuhnya bisa kita naiki kayak gini. Iya, asik kan? Hajar lagi. Kalau ada tulisan, ada tulisannya cek kayak gitu. Kita menghajar musuhnya. Ini temannya menghajar temannya sendiri. Iya. Dush. Hajar lagi. Hajar lagi. Karena angka 5 kekuatannya muter-muter. Kalau ada lubang tinggal pencet angka 4, kita lompat otomatis. Kita hajar lagi. Iya. Oh ya, ini kalau patung ini kita nggak bisa langsung memukul, kita harus pakai musuh kita naiki, baru dia mukul patung itu bisa hancur. 4. Mana musuh? Oh ini. Ya, ya. Naiki. Dor ya, bisa kan? Oke, udah finish level 1, selesai. Lanjut level selanjutnya, kita ini di mapnya kita petualangannya banyak ya. Kali ini kita di misi surfing. Surfing berselancar, kita jangan sampai kena ombak atau kena rintangan karena nyawanya bisa berkurang atau mati. Nah, lompat 1 2 3. Shit. Pencet angka 5 untuk berputar-putar. Usus. Hampir jauh. Berbahaya. Kita pelan aja deh. Cepet-cepet. Gak tahu kalau ada jurang depannya. Gimana? Gak ada lanjutannya. Musuhnya habis bang. Hajar cuma rintangannya aja ya, bisanya ada musuh. Iya, ombaknya udah ketinggalan di belakang, belum datang-datang, kita duluan. Wah, selesai, udah finish. Lanjut map selanjutnya, kita kali ini ini musuhnya baru gajah. Kita bisa naik enggak ini? Hajar dulu sampai ada tulisannya cek. Iya. Yes, pokoknya hajar aja. Wah, bisa. Mantap nih gajah. Dush. Lepas. Kita naikin lagi aja. Oh, ini udah ada tulisannya cek. Iya. Mantap pakai gajah. Jadi, musuhnya kecil-kecil, kita tinggal hajar aja. Dush. Nih, laki-laki, mantap sekali. Kali pukul langsung hilang. Udah, itu aja. Mana? Maksudnya nggak ada. Oh ini, terakhir. Finish. Lanjut map selanjutnya. Oh ya, kalau ini kita harus cepet jalannya. Soalnya di belakang itu ada kayak roda. Jangan sampai kena kita kegilas ya kayak gini. Hati-hati. Aduh, kita harus menghilangkan penghalangnya. Aduh. Enggak apa-apa, yang penting enggak kegilas. Tinggalin aja. Ada penghalang. Kalau penghalangnya ini kita pukul, kita enggak apa-apa. Kalau enggak dipukul, kita malah yang kena. Jadi powernya berkurang. Wis, menang. Selanjutnya, kalau ini kita di mini game. Tapi kita kalau mau masuk, kita harus menggunakan 20 buah dulu atau sebagai tiket. Wah, kita main roller coaster. Tapi pelan, enakan pakai ini, jet skinya si Crash. Iya. Lompat. Gak pakai, kita ke atas aja. Lompat aja. Lambat soalnya roller coasternya. Capal pilih atas, coba ambil buahnya semua.
Bahaya. Tadi depan ada jurang, kalau kena jurang bisa gagal, gak dapet bonus kita. Pokoknya gak kehitung. Lanjut. Oke. Wah, kita udah sampai nih, langsung ke bosnya terakhir. Untuk mengalahkannya kita harus menaiki ini tangannya si robot. Lalu kita pukulkan pas tepat di kepalanya kayak gini. Kalau kayak gini sekali dua kali belum, beberapa kali nanti musuhnya mulai berkurang nyawanya. Bosnya ini harus pakai tangannya. Kalau langsung dipukul lama nggak berkurang-kurang. Wah, hati-hati. Sudah kalau di atas langsung kita pukul, sudah berkurang kan warnanya, sudah merah. Kalau dipukul langsung nggak mempan. Ya, lompat, naiki. Kita turun. Iya, lumayan langsung dapat banyak. Dan naikin lagi tangannya. Kendalikan. Kalau gini nggak bisa, nggak dapat mengurangi. Kita harus pakai tangannya robot ini. Robot lawannya harus pakai robot. Yah, sip, berhasil, langsung menang. Oke, kita sudah finish ya, gamenya sudah selesai, endingnya kayak gini. Terima kasih untuk yang menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita berjumpa di video selanjutnya.